Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Regina Ngapak. Halo sahabat Regina, bagi kamu yang berada di Hong Kong, di Indonesia, dimanapun Anda berada ya teman-teman ya. Untuk kali ini aku mau kasih tahu gimana caranya transfer pulsa sesama rekanan Hong Kong. Oke, sebelum videonya berlanjut ya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share ke sama teman-teman kamu. Oh iya, tanpa berlama-lama ya teman-teman ya, kita langsung aja gimana caranya mentransfer pulsa sesama rekanan Hong Kong. Oke, kita langsung aja tekan tombol teleponnya. Masukkan kodenya ya teman-teman. Oke, sebelum melakukan transaksi kita cek dulu pulsanya kita, saldonya kita itu ada berapa, terus yang mau transfer berapa ya teman-teman ya. Nanti sudah siap. Oke, kita taunya pulsanya lupa enggak diisi. Oke, tanpa berlama-lama, oh ya sahabat Regina ya, kita langsung aja tekan, kita masukkan bintang 148 terus bintang lagi. Nah, udah sampai di sini ya teman-teman ya. Kita masukkan nomor tujuan kita, nomor yang mau kita transfer ya. Oke, kita neketi nomor tujuan yang kita mau transfer. Oke, kita sudah masukkan nomor yang mau kita transfer, kita tekan lagi bintang, terus nominal yang kita mau transfer ya, kita ketik aja 5. Oke, kita tekan lagi pagar, udah gitu kita tekan send atau ngirim ya, ini tanda telepon ini. Oke, kita coba, kita tunggu di sini. Kalau mau mentransfer itu kena biaya 20 sen Hong Kong ya. Udah ya gitu, kita untuk konfirmasi kita tekannya satu. Nih bentar, satu. Aduh, keyboardnya. Nah, udah kan satu, kita kirim mengirim atau send. Kita tunggu. Ini di sini sudah ada SMS dari operator ya, kita udah kelihatan. Anda telah mentransfer 5 dolar ke nomor sekian, biaya 20 sen telah dipotong dari saldo Anda. Nah, udah gitu kita tekan oke. Oke, kita untuk lihat sudah terkirim apa belum ya. Kita coba lihat pesannya. Nah, itu sudah muncul pesannya. Kita buka kotak pesan. Nah, di sini ada SMS dari operator ya. Nilai tersimpan 5 dolar sudah ditransfer ke nomor sekian. Oke. Sampai di sini dulu ya, sahabat Regina. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi ngebutuhin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.